Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, anak-anakku sekalian. Pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, jangan ketawa, berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akan membacakan apersepsi untuk pertemuan kita pada hari ini, yaitu pada pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari tentang cara menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam, dan mereka semua itu termasuk puisi rakyat. Ya. Nah. Jadi, nah ini kan ada kemarin yang kita sama-sama tuh sudah kalian pahami, yaitu menyimpulkan isi pantun. Yang pertama, isi pantun itu kan terletak pada baris ketiga. Ingat, pantun itu kan ada 4 baris. Nah, isinya itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Nah, jadi kesimpulan yang dibuat harus berdasarkan isi yang terletak pada baris ketiga dan baris keempat ya. Kalian harus memahami. Kadang dari kemarin tuh masih banyak yang bertanya sama saya, Pak, saya isi pantun ada kurang memahami. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi untuk kalian memahami isi pantun itu, kalian harus memperhatikan baris ketiga dan keempatnya. Itu yang harus kalian perhatikan secara tepat dan benar-benar ya. Seperti itulah bahasanya. Ayo kita langsung lanjut. Mohon maaf nih, saya kepanasan. Ya, saya sambil kipas. Ya, yang kedua yaitu menyimpulkan syair. Nah, isi syair ini terletak pada semua baris. Ya, ingat, jadi syair itu kan panjang. Nah, jadi semua barisnya itu merupakan isi atau yang berupa kisah dari sebuah cerita tersebut. Nah, ingat, bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Maksudnya itu bahasa-bahasa yang sulit kita pahami atau jarang kita temui ya dalam bahasa Indonesia. Nah, bahkan kiasan itu merupakan kunci utama. Ingat, kunci utama dari isi syair itu adalah di bahasa kiasan tersebut. Nah, jadi untuk menyimpulkan isi syair kalian harus berdasarkan pada semua larik. Jadi jangan dibaca setengah-setengah. Misalkan hari ini nan indah sangat sangat cerah di pagi hari ini. Misalkan itu panjang ada 5. Kalian bacanya cuma sampai 2. Ya enggak dapat kalian isi dari syair tersebut. Nah, seperti itu. Biasanya kan seperti itu kalian membaca bahasa Indonesia. Saking panjangnya soal kalian malas membaca. Nah, itu sering terjadi, ya. Jadi bahasa Indonesia itu memang harus banyak membaca, tapi kita harus lebih memahami isinya. Seperti itu, ya. Dibikin santai, dibikin asik aja bahasa Indonesia itu. Yuk, kita lanjutkan lagi. Ya, menyimpulkan isi gurindam. Nah, isi atau maksud dari gurindam itu dia terdapat pada baris kedua. Ingat, baris kedua. Kan ada 2 baris. Baris pertama dan baris kedua. Nah, isi gurindam ini biasanya berupa nasihat. Ingat, ada nasihat. Atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Ingat ya, di garis bawahi. Nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Oleh karena itu, fokuskan pada baris kedua. Tuh, sudah ditekankan kan di situ, sudah saya jelaskan. Fokuskan pada baris kedua jika kita akan menyimpulkan gurindam. Ya, itu untuk pertemuan sebelumnya ya. Kita membahas kesimpulan isi dari pantun, syair, dan gurindam. Ya, kita lanjut. Ya, untuk pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Apa sih itu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, kompetensi dasar 3.14. Nah, sebelum saya masuk, ini saya jelaskan dulu yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Oh ya,
Ini khusus untuk kelas 7. Kalian kan kadang ada yang bertanya atau pada saat kalian mengumpulkan tugas, ada yang tanya seperti ini. Pak, 3.14 itu apa sih? Pak, 3.10 itu apa sih? Nah, atau Pak, KD itu apa sih? Nah, maksudnya ya, kompetensi dasar itu agar kalian bisa memahami atau mudah memahami itu kode, kode pelajaran, seperti itu aja. Jadi pada saat kalian mengumpulkan tugas, jangan langsung mengirim assalamualaikum atau selamat pagi, ini tugas saya Pak, ini tugas saya Bu, jangan seperti itu. Terkadang kami juga sedikit kerepotan. Jadi kalau bisa kalian sertakan nama, kalian tulis juga ini kodenya, kode pelajaran 3 materi pelajaran 3 titik berapa atau 3.10 seperti itu. Jadi guru yang bersangkutan enggak bingung ya. Ini masukan dari saya. Oke, yuk kita lanjut. Ya. Indikator yaitu menentukan struktur pantun, syair, dan gurindam. Kemudian ada menentukan ciri bahasa. Ciri bahasa ini sedikit susah nanti ya. Tapi kita coba untuk memahaminya pelan-pelan. Nah, bahasa pantun, syair, dan gurindam. Ya, tujuannya yaitu setelah menyimak materi ini, siswa dapat yaitu menentukan ciri bahasa pantun, syair, dan gurindam. Dan satu lagi, menentukan struktur pantun, syair, dan gurindam. Jika suara saya kurang jelas, jangan lupa ini ya, kalian bilang ke saya. Jelas Pak, alhamdulillah. Ya, materi kita pada hari ini yaitu literasi buku fiksi. Ini salah ini ya, ini salah nih. Nah, yang itu kita masuk ke struktur kebahasaan pada puisi rakyat. Ya, struktur pada puisi rakyat itu ada pantun kan, saya dan gurindam puisi rakyat. Nah, adalah ingat susunan kata atau kalimat yang sesuai dengan ciri masing-masing puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Kemudian ciri tersebut diterapkan pada puisi rakyat yang kita baca sebagai dasar penulisan struktur puisi rakyat. Nah, ini yang maksud saya tadi, struktur pada puisi rakyat. Nah, contoh kita ambil dalam struktur pantun. Nah, misalkan saya ambil contoh satu pantun ya. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, dari pantun yang saya jelaskan ini atau yang saya bacakan, nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Ya, ini ya, tiap bait 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ini seperti itu. Nah, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini ciri-cirinya. Rima akhir. Nah, ini paling mudah kalian pahami dari pantun. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Nah, maksudnya ABAB ini belakang hurufnya ini sama. Nah, misalkan baris pertama dengan baris ketiga. Nah, kan A dengan A, B dengan B. Berarti hurufnya ini misalkan bayam. Nah, ini kan huruf belakangnya ini M. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi, untuk baris yang ketiga, jangan diikuti tabiat ayam. Ini M juga. Nah, apabila ada pertanyaan seperti ini, Pak, misalkan huruf belakangnya dari baris pertama dengan baris ketiga itu berbeda itu bagaimana? Nah, itu bisa atau bisa disebut bukan pantun ya. Seperti itu. Jadi kuncinya, rima akhir setiap baris itu harus ABAB. Bukan berarti hurufnya harus ABAB di belakangnya, maksudnya harus sama seperti itu ya. Bisa, mau di belakangnya C, G, CG atau belakangnya Z sama Y, Z sama Y itu enggak masalah ya. Maksudnya ini umpama saja ABAB ini. Ya. Kemudian nomor 4, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ya. Pertama dan kedua itu sampiran. Ya.
Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Tiga dan keempat merupakan isi. Isi ini maksudnya dari arti dari pantun tersebut. Tapi secara keseluruhan kalian harus memahami semuanya. Ya. Nah, caranya ini yang pertama menelaah struktur. Kita lihat tadi ya, pantun. Satu bait ada empat baris. Benar atau tidak? Nah, terus kita lihat. Nah, mempunyai rima MG, MG. Nah, ini yang saya maksud tadi, rima. Ini kan di sini keterangannya AB, AB. Nah, kita sesuaikan dengan isi pantun tersebut. Misalkan ini huruf F belakangnya. M, G, M, G. Nah, di sini mau hurufnya itu C, G, C, G. Tidak masalah ya. Ini sudah jelas ya. Baris pertama atau baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi pantun. Jangan sampai terbalik. Ya, jangan sampai terbalik. Ada yang terbalik kemarin, saya ada lihat. Ya. Kemudian, antara sampiran dan isi tidak saling sambung atau tidak berhubungan. Ya. Ini sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas? Atau masih belum paham atau bagaimana dari anak-anak sekalian? Bisa tulis di kolom komentar. Apabila ada yang kurang paham, saya kasih waktu 2 menit. 1 menit lah, 1 menit, 1 menit. Belum paham. Oke, mungkin paham ya dari anak-anakku sekalian, bisa kita lanjut. Nah, kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari jenis kalimat. Kata penghubung. Kata penghubung itu kan banyak. Apa saja, Pak? Nah, dan, terus, atau, dan lain sebagainya. Itu, ya. Nih, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa itu kalimat tunggal? Apa itu kalimat majemuk? Akan kita bahas setelah ini. Ya. Sabar. Oke. Kebahasaan berdasarkan jenis kalimat. Nah, ini maksud saya. Jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat perintah. Pasti kalian sudah tahu kan kalimat perintah. Nah, berisi memberi perintah atau suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu paling umum. Atau enggak kalian pada saat di rumah, nak, tolong buang sampah ini. Nah, seperti itu adalah kalimat perintah. Contohnya seperti itu. Kalimat saran, yaitu berisi saran yang baik kepada orang lain. Saran yang baik, ya. Nah, contohnya sebaiknya kamu pikir dulu, nah, seperti itu. Sebaiknya kamu pikir dulu kalau kamu mau melakukan hal seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Atau coba dipikir ulang lagi sebelum kamu melakukan itu. Atau coba kamu pikir lagi sebelum kamu ikut lomba. Nah, itu contohnya ya. Kalimat ajakan, ajakan itu mengajak, mari-mari, ayo-ayo. Ya. Berisi ajakan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, mari kita jaga kebersihan. Nah, itu. Ya, kalimat seru. Berisi ungkapan rasa hati, kagum, kagum, heran, senang, sedih. Nah, ya. Alangkah indahnya, ih bagusnya pemandangan ini. Seperti itu. Atau, ih kok keren ya, bagus ya. Nah, seperti itu ya bahasa-bahasa yang umum sering kita dengar. Ya, kemudian kalimat larangan, ingat larangan, berisi larangan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan. Janganlah berprasangka buruk pada sesama. Jangan membuang sampah sembarangan, itu juga boleh. Jangan parkir di sini, yang sering kalian lihat tanda di pinggir jalan raya, ada tanda, tanda seru atau tanda silang begini kendaraan bermotor, nah itu. Ya. Kebahasaan berdasarkan kata penghubung. Kata penghubung, nih ada beberapa yaitu kata penghubung tujuan. Nah, dia menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan yang ditandai dengan supaya, untuk, agar, guna. Kata penghubung tujuan ya. Kamu jangan melakukan hal seperti itu agar kelak nanti tidak cedera, misalnya seperti itu. Nah, ada kata penghubungnya ini. Ya. Ini mohon maaf contohnya tidak saya sertakan, tapi kalian pasti sudah paham.
Kemudian kata penghubung sebab. Nah, di sini ada menjelaskan peristiwa yang terjadi atas sebab tertentu yang ditandai dengan kata sebab. Sebab itu karena, oleh karena. Nah, itu kata penghubung sebab. Kemudian kata penghubung akibat menggambarkan peristiwa atau tindakan yang terjadi atas sebab tertentu yang ditandai dengan kata sehingga sampai akibatnya. Akibat berarti setelah kalian melakukan sesuatu itu akibatnya bagaimana, seperti itu. Atau setelah kalian melakukan suatu hal itu kira-kira apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, itu maksudnya. Contohnya, si Roni bermain sampah yang banyak paku-pakunya. Nah, akibatnya kakinya terkena paku. Nah, itu. Oke, selanjutnya kata penghubung, yaitu menjelaskan suatu hal biasa terpenuhi apabila syarat yang ada terpenuhi, yang ditandai dengan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kebahasaan, kalimat tunggal dan majemuk. Nah, seperti yang kita saya bahas tadi sebelumnya, apa sih kalimat tunggal, apa sih kalimat majemuk? Nah, ini sedikit susah atau sulit untuk membedakannya. Ya, jangan lupa ini sering dibaca, sering dibuka, karena soal seperti ini akan sering keluar nanti pada saat semester atau mid. Ya. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu objek atau predikat. Objek atau predikat, ya. Yang pertama, pagi-pagi saya sarapan. Subjeknya satu, predikatnya satu, ya. Ya. Tuh. Nanti kalian bisa searching di internet atau bisa lihat di internet apa sih kalimat tunggal. Apabila masih bingung, kalau buka di situ contoh kalimat tunggal. Nah, bisa kalian searching di situ atau bisa juga kalian bertanya kepada saya atau bertanya kepada guru-guru yang lain. Jangan takut, ya. Tanya aja, "Assalamualaikum, Bu. Saya masih kurang paham masalah ini." Assalamualaikum atau selamat pagi Pak, Ibu. Ini saya mau tanya mengenai soal, ada yang belum paham. Ya, kami tidak gigit kok, jadi kalian jangan takut, ya. Ya, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau satu predikat yang terjadi penggabungan dua kalimat. Nah, penggabungan dua kalimat. Ini berarti kalimat majemuk ini nanti dia antara satu kalimat panjang dengan satu kalimat panjang itu bergabung, ya. Tapi nanti ada kata sambungnya. Ya. Kemudian kita bahas untuk kalimat majemuk hubungan syarat, ya. Ditandai dengan jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Nah, contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Majemuk hubungan syarat. Di bawahnya ada majemuk hubungan tujuan yang ditandai dengan agar, supaya, biar. Contohnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda atau kalian rajin belajar. Nih, ya, ini sudah dijelaskan loh. Ini kalian apabila ingin mencapai tujuan, misalkan ada yang pengen jadi polisi, tentara, atlet, atau olahragawan, apalagi ya, gamers, atau apalagi banyak, ya, banyak, dokter bisa juga. Nah, harus rajin belajar, ya. Kemudian majemuk hubungan konsensif yang ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan sungguh pun, ya. Contohnya, walaupun belajar banyak godaan. Nah, pasti banyak godaan kan, kalian belajar malas, HP, terus apalagi teman, kadang godaannya dari teman, ya ayo nanti dulu belajarnya, makan dulu. Wah, itu tidak baik itu, ya. Yang bagus itu kalian harus belajar dulu, baru kemudian setelah selesai mengerjakan tugas atau belajar kalian atau kewajiban kalian, baru kalian bisa santai. Walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Kebahasaan kalimat tunggal dan majemuk. Majemuk hubungan penyebaban ditandai dengan oleh sebab, karena, oleh karena.
Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Seperti itu. Menjemuk hubungan perbandingan ditandai dengan ibarat seperti bagaikan laksana sebagaimana lebih baik. Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu, ya. Ini umpama nih maksudnya, ini ada artinya. Belajar waktu kecil seperti melukis di atas batu. Maksudnya seperti ini. Apabila kalian masih bayi, apa yang diajarkan oleh orang tua kalian tuh langsung diserap atau langsung kalian tanggap. Contohnya, kalian apabila punya adik, adik kecil atau keponakan, kalian suruh ba atau manggil halo, halo, nanti kenapa? Dia akan merespon misalkan memanggil nama kalian secara tidak langsung seperti itu, ya. Oke. Itu maksudnya belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Nah, ibaratkan batu itu kan masih kosong. Batu itu masih kosong. Kalau kalian lukis di situ kan dia jadi lebih cantik atau jadi lebih jelek. Ya, antara dua itu. Tuh, ya. Majemuk hubungan akibat ditandai dengan sehingga, sampai, sampai, maka. Contohnya, diam belajar keras hingga dapat menangi olimpiade. Yang kemudian, majemuk hubungan cara dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Nah, ini yang jadi inti nanti kita, menelaah struktur dan kebahasaan pantun. Nih, saya ada ambil pantun, nah seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, kalau keladi sudah ditanam, jangan lagi menanam talas. Nah, ini termasuk sampiran, sudah saya jelaskan ya tadi. Ini termasuk sampiran. Nah, dengan kemudian ada kata yang berwarna merah ini atau kalimat yang berwarna merah. Kalau budi sudah ditanam, jangan meminta balas. Itu termasuk isi. Ingat, ini belakangnya ya. Nam, las, nam, las. Atau kita bisa bilang tadi seperti tadi. A, B, A, B. Nah, M, S, M, S. Seperti itu. Ya, terdapat 4 baris ini coba keseluruhannya seperti itu ya. Nih. Kalian jangan sampai terkecoh ini dengan yang di belakang ini. Oke. Kemudian ini caranya menelaah pantun. Nah, struktur yang pertama, satu bait ada 4 baris, benar tidak? Ya. Nah, mempunyai rima MSMS, benar kan? Nah, baris ke-1 dan kedua adalah sampiran. Satu kedua nih maksud saya ini. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah isi pantun. Antara sampiran dan isi tidak saling sambung atau tidak berhubungan. Ya, maksudnya ini tidak berhubungan. Ini sendiri, ini sendiri. Nah, ini kan sampiran, ini kan isi. Tidak mungkin kan bergabung menjadi satu, tidak mungkin. Ya, kebahasaannya. Jenis kalimat pada baris satu dan kedua adalah kalimat saran. Nah, satu dan kedua adalah kalimat saran. Dengan kata penghubung syarat dalam kurung kalau. Nih, maksudnya gini. Nah, jenis kalimat pada baris ke satu adalah kalimat saran. Kalau keladi sudah ditanam, jangan lagi menanam talas. Nah, ini kan saran. Maksudnya, misalkan seperti ini ya. Kalian itu, kalau kamu sudah lari, jangan nanggung, berhenti-berhenti. Nah, seperti itulah contohnya. Itu kan saran. Saran dari teman kalian. Seperti itu. Maksudnya dari kata atau dari kalimat ini. Dari pantun. Baris pertama dan baris kedua. Kemudian, jenis kalimat pada baris ketiga dan keempat adalah kalimat saran dengan kata penghubung syarat. Nah, ini sama ya. Kata penghubungnya. Jadi, kalian harus perhatikan kata penghubungnya tadi. Ada sudah saya kasih contoh di atas kan, itu kalian sesuaikan dengan pantun yang kalian lihat. Ya. Kan? Menelaah struktur dan kebahasaan syair nih. Nah, syair ini sebenarnya panjang ya. Ada ya panjang biasanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu atau lebih dari 4, tapi saya ambil yang simple atau yang lebih mudah kalian pahami ya. Wahai Ananda, dengarkan amanah, bekerja keras, jangan lengah, supaya hidupmu memperoleh berkah, dunia akhirat mendapat faedah. Nah, ini termasuk isi, semua ini isi, ya, terdiri dari 4 baris. Saya ngambilnya hanya 4, nanti kalau di sini misalnya ada 8, ada 12, nah, itu sesuaikan saja. Ya, kita telaah syair, ya. Ya, jangan sampai capek.
melek atau enggak kalian pukul muka kalian supaya tidak ngantuk pada pagi hari ini. Struktur yaitu satu bait ada 4 baris. Benar tidak nih? Kita lihat. Oh iya. Mempunyai rima ha 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 ha. Nih, bukan dua huruf yang diambil. Ini maksudnya saya berikan warna hitam karena sama. Nah, tapi kita tetap mengacu kepada satu kata yang di belakang, huruf H. 1, 2, 3, 4. Dia sama ya. Kalau pantun tadi kan A, B, A, B. Tapi kalau syair itu A, 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 A. Ada di pertemuan sebelumnya kan, ciri-ciri pantun, syair, dan gurindam. Itu masih ada hubungannya dengan menelaah struktur dan kebahasaan. Nah, jangan sampai salah. Langsung ya. Ini sudah paham nih untuk syair. Baik, satu baris, 4 baris, isi, dan saling terkait. Saling terkait. Jadi ini semuanya punya arti yang sama. Jadi maksudnya berhubungan ya. Berbeda dengan pantun tadi itu berpisah. Kasiannya mereka berpisah. Ya, untuk kebahasaan. Keempat baris pada syair atau dalam syair tersebut adalah kalimat perintah. Ini mohon maaf ya, salah nih. Kalimat perintah, nanti akan saya baiki di GCR. Baris ketiga dan keempat pada syair tersebut merupakan hasil yang diperoleh jika melakukan perintah pada baris 1 dan 2. Nah, baris 3 dan 4 merupakan hasil yang diperoleh jika melakukan perintah. Nah, apabila kalian melakukan hal yang sudah dijelaskan pada baris di atas, ini hasilnya, gitu loh maksudnya. Misalkan seperti ini, apabila kalian, contohnya dalam kehidupan nyata, kalian pengen masuk tentara atau polisi, otomatis kalian harus latihan setiap hari, jogging setiap sore, terus apalagi ya, tidak boleh minum es dan lain-lain sebagainya. Nah, pada akhirnya nanti hasilnya, ya semoga saja terus diterima menjadi polisi, seperti itu. Nah, itu contohnya dalam kehidupan nyata, contohnya ya. Ya. Kan. Menelaah struktur dan kebahasaan gurindam. Nah, nih sudah. Gurindam hanya dua baris. Dengan Bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Ini adalah isi. Terdiri dari dua baris. Simpel ya. Simpel, tapi jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Nah, yang pertama strukturnya dari gurindam. Nah, terdiri dari satu bait dua baris, satu bait dua baris, satu bait. Nanti ada bait lagi, dua baris lagi, seperti itu. Kedua baris mempunyai berirama yang sama, KK. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di ciri-ciri gurindam yang sudah dijelaskan oleh guru kalian pada pertemuan sebelumnya. Dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris ke satu disebut syarat, baris kedua disebut jawaban. Ya, nanti bisa kalian pahami. Kalian buka lagi materi berikutnya apabila kalian masih kurang mengerti. Jangan lupa untuk bertanya kepada gurunya apabila kalian masih belum memahami materi sebelumnya atau materi yang sudah diajarkan oleh kami. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kan ada pepatah malu bertanya sesat di jalan, itu pasti. Jadi enggak mungkin kan kalian bertanya kami marah, kan enggak mungkin. Nah, jadi apabila kalian ingin bertanya langsung saja ditanyakan ya. Misalkan, Pak, saya enggak tahu ini. Pak, ini artinya apa sih? Tanyakan saja, jangan sungkan-sungkan. Ya, kebahasaan. Baris kedua merupakan kalimat dengan pola hubungan tujuan supaya. Ya, seperti itu. Oke, nah sebelum masuk ke akhir pertemuan kita, yaitu kesimpulan yang kita pahami pada materi hari ini, yaitu adalah susunan kata atau kalimat yang sesuai dengan ciri masing-masing puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Nah, kemudian ciri-ciri tersebut ditetapkan pada puisi rakyat yang kita baca sebagai dasar penulisan struktur puisi rakyat. Ingat, kebahasan puisi rakyat tadi itu ada tiga ya, jenis kalimatnya, kata penghubung, kalimat tunggal, dan majemuk. Ini nanti jadi pedoman kalian untuk mempelajari materi pada pagi hari ini dan untuk mengerjakan
tugas pada pagi hari ini. Nah, kan bener kan struktur pada puisi rakyat. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian akan mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa tersebut. Itu ya. Nah, kemudian untuk tugasnya, kalian bisa kerjakan latihan soal berikut ini. Saya akan menjelaskan ya, waktunya masih cukup, masih ada 8 menit. Pertama, untuk tugasnya, coba kalian telaah struktur dan kebahasaan pantun di bawah ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan? Nah, sudah saya jelaskan di atas contohnya. Bisa kalian contohkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang di tengah jalan. Tuh, ingat tuh. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kalian membuang sampah di tengah jalan. Siapa yang paling sering tuh? Kebiasaan, habis minum es, plastiknya langsung ditaruh. Itu kurang baik. Jadi harus langsung ditaruh di tempat sampah. Karena satu kebaikan itu akan berpengaruh bagi kehidupan kita di masa mendatang. Seperti itu, ya. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Jadi, untuk pantun ini, kalian telaah strukturnya apa saja, kebahasaannya bagaimana, ya. Ini untuk tugas, Jangan. Kemudian ini untuk gurindam. Nah, dengan orang tua, jangan melawan kalau tidak mau hidup berantakan. Ini, dari kalian lihat kalimat ini kan pasti kalian sudah paham. Sekiranya apa sih dari maksud dari struktur dan kebahasaannya ini? Kalian telaah ya. Alhamdulillah. Oke, coba telaah lagi dari struktur syair nih, saya ambil yang lebih simpel. Wahai pemuda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu, dia adalah berupa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal hidupmu, ya. Kita langsung ambil untuk telaah struktur, syair, kebahasaan. Oke, untuk tugas-tugasnya, ya. Cara mengumpulkannya itu kalian bisa lewat WA atau kalian ketik tugasnya, itu juga bisa. Kalian kirim di foto. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, apabila kalian mengirimkan tugas ke guru yang bersangkutan, jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kode tugasnya. Seperti saya jelaskan tadi ya, saya ulangin. Nah, kadang masyarakat tanya, apa sih Pak itu KD? Apa sih Pak? 4, misalkan 4.10, 3.10. Malah ada yang pernah nulis 5.10. Nah, daripada kalian salah, pada saat kalian membuka GCR, itu kan bisa kalian lihat tuh di atas. Nah, 4.10 atau 4.13 itulah kode. Nanti kalian sertakan, perkenalkan nama saya misalkan Pak Ijo, seperti itu. Nah, saya akan mengumpulkan tugas 4.berapa, jangan sampai salah. Masalahnya ada yang salah itu ya, kadang mengumpulkan tugasnya terbalik. Nah, pada saatnya misalkan 4.13, saya buka, loh kok ini tugas 4.10. nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik pada saat kalian mengumpulkan atau memberikan hasil kerja kalian, ya, seperti itu. Nah, jangan lupa tuh. Nah, nih sudah saya jelaskan, tulis nama, kelas, dan judul. Terkadang kalian langsung aja ada yang kirim, Pak, tugas saya. Ini siapa namanya? Nah, jangan seperti itu, ya. Terus, untuk tugas-tugasnya yang belum tuntas atau masih ada yang kosong, mohon segera untuk mengumpulkannya, agar nilai kalian tidak kosong, ya. Kemudian apabila kalian bertemu dengan teman kalian yang tugasnya sekiranya masih kosong, nah, nanti kan akan saya share itu di grup. Nah, nama ini ternyata tugasnya masih kosong. Oh, ternyata tetangga saya. Nah, kalian ingatkan, tugasmu belum loh, bilangnya bapak ini, bilangnya ibu ini. Nah, begitu pun tugas-tugas yang lain, ya. Jadi kalian harus mengerjakan tugasnya, melengkapi nilai-nilainya agar nanti nilai rapot kalian itu tidak kosong, ya. Terima kasih. Ini jawaban bisa dikirim ke saya, ya, ke Bu Dewi dan Bu Neti, ya. Terima kasih. Mungkin cukup pertemuan kita pada
pagi menjelang siang hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Pak, ini tugas 3.14. Ya, nanti bisa dilihat di GCR. Kalian lihat ada keterangannya di situ, ya. Pada saat mengirimkan di GCR itu pasti ada keterangannya. 3.14, 3.10, seperti itu, ya. Nah, ini biar kalian paham. Nah, ternyata, oh itu kan maksudnya 3.10, 3.14. Nah, tuh, ya. Ada lagi? Nanti materi akan di-share ya, Pak. Ya, pasti materi akan di-share di grup GCR. Pasti ya, pasti. Cara mengumpulkannya bisa lewat WA, bisa di grup GCR juga bisa, ya. Lebih mudah. Yang penting kalian mengumpulkan tugas itu sih yang paling terpenting, ya. Daripada tidak sama sekali. Jadi terserah kalian mau mengumpulkan tugas lewat GCR silahkan. Mau mengumpulkan tugas lewat WA silahkan, ya. Seperti itu. Saya tidak membebani kalian. Nah, seperti itu. Ya, siapa lagi? Siapa tuh? Maaf, Pak. Lupa absen dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Luki. Saya mau bertanya, berarti kalau ada pantun yang tidak berirama api-api, apakah bisa disebut pantun? Tidak. Itu masuk di syair. Tapi kita lihat lagi di belakangnya itu iramanya AAA atau ABAB seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik pantun atau syair atau gurindam. Jadi diperhatikan ya. Seperti itu. Kata kuncinya ada di belakang. Itu paling mudah dipahami. Pasti paling mudah dipahami ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal, dibaca dulu sebentar. Atau kalian perhatikan dulu. Wah, ini di belakangnya abi-abi atau AAA. Nah, setelah itu, oh ini termasuk ini. Seperti itu ya. Jadi jangan asal menyimpulkan 4 baris. Wah, ini pantun ini. 4 baris. Oh, ini syair. Nah, jangan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi, jaga kesehatan bagi anak-anakku sekalian. Tetap safety, tetap juga pola makan diatur, jangan lupa makan. Dan apabila kalian mau follow-followan apakah IG atau channel YouTube saya atau belajar-belajar di situ, ya silahkan ya, saya tidak melarang. Terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.